diuji tak lagi dengan beberapa perkara. Ujian yang paling besar pada waktu tu iaitunya kena hijrah. Cuba cuba kita gambar katanya, bila dengar macam ni, cuba kita gambar katanya, kita kena tinggal bombing kita, hijrah kita, umuh kita, segala kita kena tinggal, bawa hanya diri pergi ke negeri orang. Jangan tak? Ini kena tanya ini. Tiap di antara orang zaman dahulu dengan kita pada zaman ini. Allah tak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Ayat 4 sampai ayat 8 sampai ayat 7 surah Al-Ankabut. Belum pada kita nak masuk ayat terjemuh ayat 4 dan seterusnya, kita tengok sikit dah sebab-sebab boleh turun awal surah ni. Di dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi, dia cerita di sini, saya terjemah lalu dah. Allah Ta'ala firman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah Ta'ala firman, Alif Lam Mim, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami berimeh sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi ayat ni dan maknanya Alif Lam Mim dan Hasiban Nas, berkata Asy-Sya'bi, ayat ni turun sebab adanya satu kumpulan manusia yang berada di Mekah mengaku katanya dia, mereka itu mengaku kata bahawa mereka Islam. Adanya sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak masa duduk Mekah dulu tu, terpaksa kena pindah pergi ke Madinah. Jadi orang pada zaman tu, dia berasa cemah hati, berasa berat kalau sekiranya kena hijrah pergi ke Madinah, tinggal anak, tinggal bini, tinggal hijau, tinggal negeri lah kecek mudah-mudah. Jangan tak. Itulah. Orang di Madinah, hak masih Islam dah, sedang-sedang duk tunggu. Lepas tu orang Mekah duk royak katanya, kami berimeh, kami berimeh. Diuji tak lagi dengan beberapa perkara. Ujian yang paling besar pada waktu tu iaitunya kena hijrah. Cuba cuba kita gambar katanya, bila dengar macam ni, cuba kita gambar katanya, kita kena tinggal bombing kita, hijrah kita, umuh kita, segala kita kena tinggal, bawa hanya diri pergi ke negeri orang. Jangan tak? Ini kena tanya ini, tiap di antara orang zaman dahulu dengan kita pada zaman ini. Allah tak ada apa tanya, adakah manusia menyangka bahawa mereka berimeh sedangkan mereka tidak diuji? Sebab tu ayat ni kalau dia nak bubuh dalam tajuk gapo pun boleh berlaku. Nak tajuk ime pun boleh, nak tajuk sabar pun boleh, nak tajuk hijrah pun boleh, boleh berlaku. Gitulah. Tidak diterima lagi iqrar Islam
sehingga mereka itu hijrah. Maka mereka pun tubik setengah-setengah, tubik daripada Mekah pergi ke Madinah. Didapati tengah-tengah jalan orang musyrikin Mekah hak pasang hidup beci dah kepada orang Islam pada waktu tu, duk buat khianat lagi, duk pergi sekak jalan, bunuh dan sebagainya. Maka turunlah ayat ni. Alhamdulillah. Maka di apa? Ditanda katanya ayat ni turun pada kumpulan orang Islam yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Ni besar, benda hak besar sekali yang berlaku dalam ayat ni, dalam masa tu. Ada juga sebahagian orang-orang kafir yang ikuti orang-orang Islam ni tam tip-tip. Sebab apa? Nak bunuh orang Islam sebab orang kafir duk kecek katanya, kalau kita boleh bunuh orang-orang Islam maka berjayalah kita, dengan sebab tak sewi agama baru tu duk tersebar di Mekah. Maka sebahagian daripada orang Islam hak hijrah tu nak dibunuh, ada sebahagian mereka itu berjaya, maknanya selamat tak kena bunuh. Maka Allah Taala pun waktu turun ayat so lagi, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu. Allah Taala ayat katanya selepas itu, sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad, bagi orang yang hijrah selepas daripada kena uji dengan uji ego tu, uji ego ni, maka Allah Ta'ala sediakan kepada mereka keampunan, apung dosa dan tempat duduk yang mulia sikit lagi di akhirat. Ini adalah salah satu daripada sebab boleh turun ayat ni. So lagi, berkata Muqatil, ayat saat ni, ayat mula-mula ni, turunnya pada seorang yang bernama Mahja', seorang hamba Umar bin Al-Khattab. Orang ni lah orang mula-mula sekali di kalangan orang Islam yang dibunuh di dalam peperangan Badar. Orang yang bunuh dia ni, iaitunya bunuh dengan anak panah, namanya Ibn al-Hadrami. Duk ting molek lah dengan anak panah, tak kenanya Mahja', seorang so, hamba ni tapi mati, orang mula-mula sekali mati dalam perang Badar. Maka Nabi pun ayat sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada Mahja', Nabi ayat orang yang menjadi penghulu segala orang mati syahid, iaitunya Mahja'. Masya Allah. Sebab Nabi tengok anak panah tu pergi kena dada dia sehingga mati dalam perang Badar. Dialah orang yang pertama akan diseru di pintu syurga di kalangan umat ni. Masya Allah. Seorang hamba ini tapi mati dalam perang Badar. Apa perang Badar ni, supaya saya dok royak dulu-dulu, Nabi biasa sebut di dalam hadis sahih katanya, orang perang Badar tak masuk neraka. 313 orang ataupun 314 orang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka bila Mahja' ni mati lepas ada perang siap, bapak dia dan isterinya, bapaknya, ibunya dan isterinya pakak gi terke nak ambil mayat. Gi tengok keadaan Mahja' yang mati saat ni. Maka Allah Taala pun buat turunlah ayat ni. Katanya, ini adalah suatu ujian, suatu kesusahan. Cuba gambar katanya, sore bining datuk laki mati, hati dia berasa lagu mana? Ibu bapa yang dia sayang kepada anak, anak gi mati,
berasal lagu mana. Ini adalah ujian daripada Allah. Sebab tu ayat yang kedua di dalam suratul Ankabut sebab boleh turun supaya saya baca saat ni. Anilah. Lepas tu kita kiyah sendiri di dalam hidup kita yang Allah Ta'ala uji sikit sebanyak go tu go ni sama ada harta benda, anak kita, orang keliling kita, tamneng kita, kerja air kita, go tu go ni. Semua tu adalah nak uji ime kita. Lepas kita jangan sedap sangat katanya, kita orang berime. Kita ni Allah Ta'ala saya berlaku sebab apa? Boleh doa amal dengan tu dengan ni. Ya, kita mengaku katanya kita boleh doa amal dengan amalan tu amalan ni. Ini adalah suatu rahmat kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi belum tentu lagi iman kita nak kuat setara mana kalau sekiranya kita diuji. Kalau tidak diuji, jangan duk gaduh kita sebut katanya kita sempurna iman. Itulah ayat belum pada ni, itu apa? Belum pada ni saya baca kepada kita hadis Nabi yang Nabi ayat katanya orang yang paling kuat sekali kena uji iaitu al-anbiya thumma al-amthal. Ada sebahagian ayat katanya lepas pada tu orang-orang yang pasang wrong setara dengan Nabi, orang-orang yang pasang kerja Islam, bawa ajaran Islam sapa kepada orang kena uji banyak. Lepas tu thumma salihun, lepas pada tu orang-orang soleh, orang berjuruh, orang baik, banyak dia diuji. Uji dengan perasaan dia, uji dengan tubuh badan, uji dengan harta benda, dengan apa banyak. Itu sebab tu kita tamcai sama dalam hidup kita ni siapa mati. Katanya Allah Ta'ala nak uji kita, siapa mati. Alhamdulillah. Allah Ta'ala raya, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Kami ujikan mereka dengan kebaikan pun ada, dengan kejahatan pun ada. Jangan pahal katanya Tuhan uji, Tuhan wui kepada kita kebaikan go tu. Tuhan saya dak. Bukan arti Tuhan saya dan bukan arti kesusahan yang Allah Taala uji Tuhan beci, bukan. Itulah manusia yang selalu waya fa yaqulu rabbi akraman fayaqulu rabbi ahanan. Nah, bila tu hauji dengan kebaikan dia katakan fayaqul rabbi akraman. Akraman asal dia akramani, iaitu Allah uji Tuhanku memuliakan aku. Tapi apabila dia kena kesusahan dia katakan waliknya manusia, dia katanya fayaqulu rabbi ahanan. Asal dia fayaqulu rabbi ahanani, dia katanya Tuhanku hino aku. Tuhan perayak, kalla. No. Kalla ni artinya, bukan demikian. Itulah nak ayat katanya, neraca ataupun kelo yang manusia seni, manusia susah, bukan arti seni Tuhan kasih, susah Tuhan beci. Bukan. Tapi sengaja Allah Ta'ala nak tahu siapa kau kuat iman dia, sabar dia, dan dia boleh apa ni pacen kena duk lawan, kena duk kena bersua dengan orang tu, dengan keadaan ni siapa kau dia mati. Itulah dah, insyaallah kita bila faham ayat ni benar-benar kita kena tok sokmo dalam hidup kita, katanya kita kena diuji dengan beberapa perkara. Alhamdulillah. Masuk ayat 4 yang saya baca saat ni, masa pun ada tak berapa minit dah. Am hasiban alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna. Tu he tanya ayat ni. Tanya ni tak ada nak kepada jawapan, tapi nak wi penerangi dan penjelasan. Iaitu nya bahkan patut kah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab kami. Ha tu kalau dia kita kecek bahasa kampung, beringat-beringat we orang ada buat maksiat, duk buat zalim, duk buat karuk, mung duk suka katanya, mung lepas ko daripada aku. Tu hepo kau lihat, sa'ama yahkumun. Hak mung duk suka lagu tu, lagu ni, lagu tu, mung duk berasa suksan, apa ni, suksamran yang kamu boleh buat, gotu, buat gani dan sebagainya. Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Maknanya, hak mung duk suka, bukan supaya tu.
Sebab apa? Malaikat duk tulis, aku pun tahu katanya mau buat apa hai manusia. Allah Ta'ala ayat lagi. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan. Ni tuan kepada orang yang rajin buat maksiat. Dan tuan juga kepada orang yang selalunya ingin diingat kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya kedua-dua. Kalau dia ayat ni pergi kepada orang yang buat maksiat, ingat mati ketik, weh. Ha, tu gitu. Mung duk suka ria atas muka dunia, duk galik. Mung duk zoling, mung ingat akan mati. Ziarah ketik kubur. Ha, tu. Tengok ketik kubur. Tengok ketik orang mati. Perhati ketik orang-orang yang belum-belum pada mung yang biasa buat banyak maksiat. Maka sutai sekali semuanya kena mati belakang. Beri juga peringatan kepada orang-orang yang baik. Sebab orang baik ni dia selalunya hati dia terikat dengan Allah dan nak jumpa dengan Allah. Itulah kita ada sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup mati, makan minum semua lillah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua ni janji lalu inna, sesungguhnya kami kepada Allah lah kami akan kembali. Sebab tu Allah Ta'ala ayat katanya siapa-siapa yang duk harap, duk fikir dan duk cita-cita nak jumpa dengan Tuhan dia dengan Allah untuk menerima balasan apa? Fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syok lagi. Maknanya dia sampai hari mati, matilah. Mung nanti sedia sudah. Ha gitu. Hei manusia semua, mung sedia sudah dengan amalan baik. Hak berjuru, hak molek. Dia sampai masa mati, mung jangan duk bunuh diri kamu sendiri. Jangan duk khianat diri, ada. Jangan duk tuju getok. Jangan duk sengaja nak bunuh. Sebab apa? Ajal kita dia tak sampai, dia tak mati. Dalam nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Akhir sekali wa huwas sami'ul alim. Allah ayat katanya dah ajal yang Allah Ta'ala sudah pun tetap dah kena mati setiap yang bernyawa, terutamanya manusia ni. Maka dan Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Dengar berlaku semua hak manusia dok kecek, walaupun kecek rahsia, kecek sore dalam hati kau lagi apa, dengar habis. Ha tu. Apatah lagi al-alim, yang lebih mengetahui, amat mengetahui isi hati dan benar-benar yang zahir hak manusia dok buat, sama ada baik maupun jahat. Ha itulah. Nah, lebih kurang apa yang saya baca kepada kita semua, mudah-mudahan kita akan dapat hidayah daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.